pembinaan sarta gawe HD anu dilakonan kalawan gemet ngasilkeun mangkalangan Provinsi Jawa Barat dina dunia salah sahijina kopi wanoja anu geus sakitu kalina diekspor ka Walanda. Samalah prak-prakan ekspor na kiwari ngahontal 18 ton anu senilai 2,5 miliar. Kopi Wanoja mangrupa salah saji hasil UMKM asal Jawa Barat anu diproduksi anu karereanana ku kaum Wanoja. Eta kopi Wanoja anu asalna ti Kabupaten Bandung ti mimiti tahun 2012 teh kiwari makalangan di sakuliah dunya. Ayeuna 18 ton kopi diekspor ka Walanda 1 tas Maret 2024 diekspor ka Arab Saudi. Jeung Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur, nilai ekspor kopina ngahontal 2,5 miliar. Samalah bakal aya pengiriman satu luina saban bulana sakali anu nitih 5 ton kopi ka Walanda. Masih cek Muhammad Nur, pangaruh secara makroekonomi, devisa Indonesia utamana Jawa Barat beki nambahan. Samalah penjualan kopi beki ceya, tapi kang ngaronjatkeun daya beli sarta karaharjaan anggota kelompok Tani Wanoja sarta klaster kopi sejena. Ini dampaknya luas sekali. Berarti dengan adanya ekspor tadi, kalau dari sisi kita bicara makro, devisa kita menjadi semakin bertambah. Di sisi lain tentunya dengan adanya ekspor, berarti penjualan dari Wanoja, dari klaster kita meningkat, dan otomatis nanti akan dinikmati oleh seluruh anggotanya. Panaratas produsen kopi Wanoja, Nini Eti ngebrehkeun rasa syukurna karena kapercaya ti negara Walanda anu samemehna pihakna kungsi ngekspor 2 ton kopi. Pangna kitu eta hal teh mampu ngaronjatkeun ekonomi kulawarga anggota kelompok tani kopi Wanoja. Alhamdulillah ya kita berarti kalau bisa ekspor lagi berarti kita mendapat kepercayaan dari negeri luar gitu untuk kepada kita orang Indonesia ini terutama kepada Wanoja. Dan dengan adanya ekspor kita ke Belanda yang sekarang semakin naik, right? Yang kemarin cuma 2 ton, sekarang ini sudah 18 ton. Jadi pekerjaan kita itu semakin panjang, semakin banyak. Dan kita juga mempunyai tagline dengan para petani dan dengan para pegawai, ayo kita maju bersama, sukses bersama. Mampu makalananana kopi Wanoja di sakuliah dunia teh hasil pangrojong ti apingan pamarentah daerah Bank Indonesia tepi ka Kementerian Perdagangan. Kopi Wanoja mangrupa salah saji hasil tina ekspor coaching program anu dilakonan Kementerian Perdagangan. Hari pihak Bank Indonesia Jawa Barat ngayagakeun fasilitas kawas mesin pengering sangkan dina usup ngiji produksi kopi moal ngurangan. Ari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mere fasilitas bungkus halal tepi ka haki. Eta mangpirang pangaping sarta fasilitas teh ngabalukarkeun kapok Tan Wanoja boga lahan anu legana 108 hektar sarta ngirut mangratus-ratus warga Minangkabau gawe. Budi Hartati, Bandung TV.